Sembarang kembali lagi di channel gua, dan hari ini guys gua mau main build battle lagi di Hypixel, dan gua mau challenge diri gua sendiri dengan menggunakan 3 blok. Karena di awal video dulu yang kemarin-kemarin itu guys, yang satu blok gua sampah banget dan gak bisa menang. Jadi kali ini gua mau 3 blok karena banyak dari kalian juga saranin gua. Jadi ya, kita langsung mulai aja ke videonya guys. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini, dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Oke guys, ronde 1 di sini guys. Temanya di sini ada king, ada pencil, ada dice, ada sushi, ada arcade. Kita mau yang mana nih guys? Kita sushi aja kali ya. Sushi, let's go sushi. Gini deh guys, sushi. Udah guys ya. Kita di sini langsung kita buat floor-nya kita ganti. Untuk sininya guys, kita ganti namanya menggunakan fireplace biar lebih kelihatannya lebih rumah-rumah gitu kali ya. Oke, jadi pertama kita di sini menggunakan wool. Kita mau itunya top, kita pakai ini ya, pakai ini ya. Nah, pakai ini lebih cocok kali ya. Begini guys, kita buat sushi-nya rada besar dikit. Kita akan menggunakan 3 blok ya. Jadi kita akan menggunakan terracotta 1 yang pasti, kedua yang pasti wool, dan yang ketiga itu toppingnya guys ya. Toppingnya nanti kita belum tahu mau isi apa toppingnya, cuman kita akan coba sebisa mungkin ya guys. Apakah kita kali ini bisa dapat juara satu atau tidak guys? Kita tidak tahu guys, aku tak tahu. Ya jadi kita harus coba aja guys, yang penting mencoba guys ya, jangan menyerah dulu guys. Oke, jadi di sini kita buat sushinya rada begini ya guys, kayak beda gitu loh. Jadi nanti di sini kita buatnya, sabar, kita buatnya begini kali ya. Mungkin kita di sini lebih tinggi dikit, buatnya lebih tinggi aja nih. Kok kalian sih, maksudnya gua yang ngebuild gua, masa kalian guys ya, sabar. Ya jadi kita di sini akan menggunakan jangan pakai wool, kita berarti menggunakan diorite guys. Kita di sini ada tekstur diorite, di mana kita ada kayak tekstur kayak nasi gitu guys. Jadi lumayan enak ini kayak gini. Nah kita tinggal buat itunya doang, topping. Nah toppingnya kita mau buat kayak salmon gitu kali ya, kita buat macam salmon gitu sushinya. Sebenarnya gue bisa bikin banget gitu ya, bikin ini jauh lebih keren ya guys, cuman sayang sekali karena blok yang boleh dipakai cuma 3 guys, yaitu gue pakai akasia, diorite, dan juga green terracotta guys. Jadi mau nggak mau ya kita buatnya begini aja. Udah kita buat kayak dia ini ada keluar-keluar gitu guys. Wihihi, ini sushinya masih 2 menit guys, masih 2 menit lagi guys, masih aman, masih nyantai gimang guys. Apakah kita abis ini harus tambahin sesuatu lagi guys? Kita buat kayak apa ya namanya ya, kayak macam-macam sushinya lagi, cuma dia kayak sushinya kecil dikit kali ya. Atau enggak usah guys, kita bikin tambah sushi tambah lagi guys, cuman lebih kecil aja. Dan kita bikin sushi yang lebih kecil lagi aja. Ini menggunakan teknik gede kecil guys. Teknik gede kecil apa coba? Oke, sebenarnya gue mau bikin banget chopstick gitu guys, cuman gak keburu guys. Ya mau gak mau kita buatnya begini aja. Mantap jiwa guys ya. Jadi ya, sushi gue udah selesai guys sekarang ya. Walaupun sushinya nih sebenarnya kelihatannya rada kurang guys, ini gue bisa kasih banyak banget yang lain nih. Kalau misalkan gue boleh gitu ya, gue kasih kayak macam jungle gini nih, kayak jadi kayak mayonesnya gitu guys, atau gradasinya gitu. Cuman kita nggak boleh gitu terus mau tambah sumpit, mau tambah apa, nggak bisa ya. Kita coba ya guys, apakah kita bisa dapat juara 3 lah, minimal juara 3 atau 5 dah, juara 5 guys. Apakah kita bisa dapat juara 5 atau tidak guys? Ini apa coba, ini sushi atau apa ya? Dia menggunakan glass. Ini sangat kreatif. Kita kasih oke juga. Ini sushinya oke, pretty good. Cuman sumpitnya rada kasihan guys. Kita kasih oke juga guys. Nah ini punya gua rada besar. Rada maaf ya guys, kalau misalkan kurang chopstick. Rada sorry. Jadi nggak bisa terlalu detail. Kalau ini kurang guys. Ini kurang. Menurut gua kurang guys. Sepi banget. Ini kayak malah jadi bendera Indonesia guys dari kiri. Dan gua juara 3. Let's go, juara 3 guys. Akhirnya guys, tuh kalau udah pakai 3 blok aja udah tuh langsung naik tuh. Langsung naik guys. Kemarin tuh juara 8, juara 9. Aduh, pusing guys, juara. Yaudah kita langsung ke ronde 2 guys. Oke guys, ronde 2. Jadi sekarang di sini ada magic, ada pixel art, ada self portrait, ada garden, ada crocodile. Oke, garden. Yes, let's go. Oke, garden. Kita garden di sini masih ada harapan, guys. Jadi di sini kita buat pohon, guys. Kita akan buat pohon. Kita bikin pohon. Jadi kita bikin pohon begini, kita bikin rada besar karena biar kelihatan Gucci, nggak kelihatan goofy ah ya pohonnya. Jadi kita harus buatnya pohon besar satu. Gua lupa, gua nggak boleh pakai gradasi, gua malah buatnya jadi begini ya. Kita nggak boleh pakai gradasi, jadi gua nggak tahu ini dihitung garden atau bukan, tapi harusnya sih bisa lah ya, harusnya bisa dihitung garden guys. Kita isi begini, hancurkan bagian sini, dah. Nah dah, kita pakai leaf ini.
Ingat guys, kita nggak boleh pakai banyak, nggak boleh banyak blok ya, karena kita cuma boleh pakai 3 blok. Garden ini bisa menggunakan 3 blok. Harusnya cukup sih, sebenarnya bisa ya. Sebenarnya gue bisa bikin jauh lebih detail ya guys. Namanya juga limited 3 blok, kita akan gunakan ini sebisa mungkin. Oke, pohon satu udah selesai guys. Pohon satu udah selesai, kita harus buat pohon satu lagi di sini. Pohon satu lagi tapi kita buatnya lebih kecil aja. Kita buat pohon satu lagi lebih kecil. Kita akan buat pohonnya dia rada begini ya. Nah, ini cabang-cabangnya langsung aja. Ini untuk bawahnya kita gini nah ya. Nah, dah gitu aja. Kita buat begini. Jadi ini kita isi aja semua guys. Yang penting bentukan utamanya tuh jadi guys. Ingat itu guys, di Hypixel tuh begitu selalu. Satu menit lagi guys, satu menit lagi. Oh my god, ini satu menit lagi sangat close ya. Nah, kita pakai stone, kita jadiin jalanan begini guys. Kita coba bikin jalanannya. Let's go. Oh my god. Oke, kita belum selesai guys. Kita belum selesai di sini. Sini kita belum selesai. Down. Kita isi aja guys, biar kelihatan rame nih bagian sini. Nah, biar kelihatan rame. Oke, dah. Dan ya, selesai guys. Itu pohonnya rada jelek guys. Buru-buru banget. Oke, ini kita kasih oke. Walaupun terlalu standar, selalu ada river, ada jembatan, ada pohon, selesai gitu ya. Ini punya gua, tempatnya ya rada sepi. Mohon maaf, nggak boleh banyak blok gua ya. Coba bisa pakai 3 blok gua. Rada sorry. Ini apa coba ini? Cuman begini doang, garden orang buat beginian kenapa sih? Ini kurang niat ya. Soalnya sekelilingnya aja setidaknya taruh grass block lah. Setidaknya gitu. Ini oke, kita kasih oke lah. Kita kasih oke walaupun sepi banget. Buatnya pada begini semua. Gua juara apa? Gua juara 2. Let's go. Tapi gua kalah sama yang beginian ya, yang build standar ya, template semua orang suka beginian. Jadi sebenarnya gua dapat juara 2 guys. Juara 2 untuk ronde 2. Kita langsung ke ronde 3 guys. Oke guys, ronde ketiga. Di sini ronde ketiga, di sini ada skating ring, ada map, ada ferry. Ferry, kita apakah bisa ferry? Potato, ada pineapple. Kita apakah menggunakan pineapple malah jadinya map ya. Oke, kita buat garis dulu nih kayak birch wood ya. Kita menggunakan birch wood di sini, kita bikin kayak dia tuh rada melengkung. Ini jadi kayak kertasnya gitu nih ceritanya ya. Ini ceritanya kertas. Ini kita buat begini. Jadi cerita ini harta karunnya di sini. Map harta karunnya nih ya. Nggak tahu guys bisa menang atau enggak. Kita coba semaksimal mungkin guys. Intinya kita mencoba saja. Oke, kita isi dulu nih semua. Isi dulu. Ingat, 3 blok ya, 3 blok. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih dari 3 blok. Karena kalau lebih dari 3 blok, namanya bukan video konten ini guys. Namanya itu video lain. Ini pingin banget gitu ya. Gue pakai kertas, pakai blok-blok lain. Maksudnya bukan malah kertas ya. Nah, jadi ini kita isi dulu nih semua. Bentar lagi udah mau selesai. Woi, udah mau selesai. Woi, kita taruh. Oke. Nah, kita bikin gini. Ini kertasnya bagian sini nggak diangkat, badai. Karena bagian situ kan apa kayak ketutupan ini ya, ketutupan blok ini. Jadi ketutupan plotnya, jadi nggak bisa dipakai apa-apa, guys. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan wool. Menggunakan ini sebagai jalanan ya. Kita mau jalan kemana? Aku gimana? Nah, kita naikin ke sini, turun lagi di sini, dan di sini baru terracotta. Atau pakai wool lagi ya. Kita menggunakan wool. Tanda plus aja, guys. Mungkin kita di sini aja ya, tanda plus ya. Jangan jauh-jauh. Nah. Udah, guys. Map ya begini doang ya, rada boring ya. Nah, bikin begitu. Dan wih, jadi guys, kertas map. Dan ini ada orang malah buat map beneran ya, malah map Minecraft bayum-bayum. Terlalu apa namanya, kayak cuman blecetan-blecetan kayak pup. Ini malah buat world ya. Gua kurang guys, ini kalau map kurang gitu, kayak kurang. Ini malah pada buat bumi ya. Ini bukan map, Bang. Bang, ini bukan map. Malah buat biome ini ya, kurang nyambung guys. Ini kurang nyambung menurut gua, kurang banget. Nah, ini baru map. Gua kasih oke. Nah, ini tadi gua mau kasih beginian guys, kayak detail-detail kecil di bangunannya, cuman nggak bisa gitu. Ya, tadi yang mau dikasih kayak gunung keluar dikit atau semacam ya, cuman nggak bisa. Seperti ini. Ini gua kasih oke. Ini gua nggak bisa buat beginian. Aku sedih. Minimal juara 3 guys, ingat. Juara 3 minimal. Minimal juara 3. Juara 3, ada yang epic tuh, ada yang epic. Oh, pada ada 2 yang epic guys. Oh my god. Alright. Oke, ini kita kasih oke lah. Ini oke dikit walaupun kurang. Yang penting map. Ini apa sih maksudnya? Kalau buat kartu sih, malah buat kartu guys. Orang halu atau apa dah? Ini apa lagi coba? Ini udah kayak ingusan orang aja. Ini kayak lukisan, bukan kayak map.
sorry to say, kurang gitu warna perpaduan warna. Hey! Guys, hold up, hold up. It's not real, bro. It's not real. Guys, oh my god, guys, gua juara satu. Lagi ke challenge 3 blok ya. Tadi jadi gila, guys. Juara satu tim juara ronde 1 gua juara 3, ronde 2 gua juara 2, dan ronde 3 gua malah juara 1. Ya guys, jadi guys, sesuai challenge ya guys, kita 3 ronde 3 blok dan kita juaranya 3 kali ya. Jadi see you guys next time guys, kita akan ketemu lagi di challenge build battle berikutnya. See you guys next time, bye bye.